Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa lagi dengan kami, Gito Kilas Ngapak. Nih Mas Bro, saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari rempah-rempah ini, Mas Bro. Ini ada kembang lawang, ini ada cengkeh, ini ada kayu manis, ini ada jahe, ini ada sereh, ini ada gula merah. Teman-temanku semuanya, ini manfaatnya dari cengkeh, bunga lawang, dan kayu manis, dan jahe, dan sereh, ada kapulaga, dan ada gula merah. Ini manfaatnya sangat bagus sekali, Mas Bro, untuk menurunkan berat badan atau untuk bisa mengobati kolesterol dan lemak-lemak. Ini kita bisa hilang dengan ramuan ini, Mas Bro. Kolesterol, darah tinggi, insya Allah, Mas Bro, atas izin Allah, kita bisa menghilangkan kolesterol sama darah tinggi kita. Jadi sangat bagus sekali, Mas Bro, ini ramuan seperti ini. Ini juga bisa untuk mencegah nyeri-nyeri pada tulang persendian, atau bisa untuk menghilangkan seperti masuk angin, perut kembung ini, Mas Bro. Dulu saya perutnya sangat besar, Mas Bro, buncit karena kegemukan lemak. Setelah saya terapi pakai ramuan seperti ini, alhamdulillah perut saya jadi susut atau lemaknya jadi hilang. Dulu perut saya sangat buncit, dulu berat badan saya sampai 80 kilo. Setelah saya terapi dengan ramuan seperti ini, saya jadi turun berat badannya, jadi sekarang 65 kilo. Jadi saya nggak mau perutnya buncit jadi terlalu jelek gitu, Mas Bro. Jadi lemaknya hilang, Mas Bro. Kita akan ini, Mas Bro, akan merebusnya. Kita ikutin perebusannya, Mas Bro. Ini boleh pakai gula manis apa gula merah, atau boleh pakai madu. Sebenarnya madu sama gula merah hampir sama khasiatnya, Mas Bro. Ini sangat bagus juga manfaatnya gula merah. Ini kita akan merebusnya. Ini, Mas Bro, perebusan sekitar kira-kira 10 menit. Kalau sudah gula merahnya udah larut, ini sama bunga serainya, ini apa, daun serai yang buat masak ini, Mas Bro. Ini bikin obat mau, Pak, buat darah mantep, tinggi. Pak, iya, boleh. Ya, mantep, Pak, itu. Yes, jos pokoknya. Ini, Mas Bro, cara-caranya seperti ini. Ini udah mendidih. Kita tinggal menunggu tanak saja. Ini, Mas Bro,
Mas Bro, kalau sudah tanak seperti ini kita aduk-aduk. Jangan lupa Mas Bro, kita tambahin garam sedikit saja. Garam sedikit saja. Ini Mas Bro, kira-kira sudah ini udah tanak. Kita akan diamkan sejenak supaya dia bumbu-bumbu dari rempah-rempah ini meresap turun ke dalam airnya. Udah, kita matikan. Ini Mas Bro, rempah-rempah yang tadi kita tinggal nunggu dingin, hangat-hangat kuku, kita langsung meminumnya. Ini Mas Bro, tadi air yang kita rebus ini nanti nunggu kita dingin dulu atau hangat-hangat kuku, nanti kita akan minumnya supaya enak di dalam perut kita Mas Bro. Itulah Mas Bro, manfaat-manfaatnya ramuan yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman saya di luar sana. Salam sehat selalu teman-temanku. Kalau kita sehat pasti rasanya nikmat, dan kita tidak lupa bersyukur sama Allah SWT. Kita diberi kesehatan dan diberi keselamatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman saya atau semuanya. Cukup sekian dulu Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak Mas Bro. Ini tadi rempah-rempah yang kita rebus Mas Bro. Nah, mantap.